Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa dan harapan, apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan disukseskan setiap hajat-hajat Anda. Amin. Sahabat doa dan harapan, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya berbagi suatu amalan yang insya Allah akan bermanfaat untuk Anda. Adapun amalan yang akan saya bagikan kepada Anda adalah amalan kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sahabat doa dan harapan, sebenarnya ada dua cara untuk mendapatkan atau memperoleh kekayaan. Cara yang pertama tentu saja adalah cara lahir, yaitu Anda mempunyai kegigihan dan semangat bekerja keras di dalam menjemput rezeki. Sedangkan cara yang kedua adalah cara batin. Di antaranya adalah dengan berdoa, memohon kepada Allah agar diberi kekayaan. Salah satu doa untuk meminta kekayaan kepada Allah adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun amalan kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam, bacaan doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Sahabat doa dan harapan, adapun cara mengamalkan amalan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Anda silahkan mengerjakan sholat hajat 2 rakaat di waktu sepertiga malam yang akhir. Kemudian setelah Anda selesai sholat hajat, silahkan baca doa ini sebanyak 33 kali. Selanjutnya Anda membaca wirid tasbih, yaitu Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 100 kali. Kemudian diakhiri dengan membaca surat Al-Fatihah dan 3 surat akhir di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas masing-masing sebanyak 3 kali. Kemudian supaya lebih utama, setelah mengerjakan sholat wajib, Anda membaca doa di atas ini sebanyak 7 kali. Demikian amalan yang bisa kami bagikan kepada Anda saat ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.